Ada tisu ya? Kenapa pegang-pegang tisu? Ingin pegang, tadi ngeliat sulam. Kita nggak pakai semuanya, tapi kita pakai dikit aja. Kita ambil ujungnya aja. Lihat. Lihat baik-baik ya. Ini masih sakit. Oh. Kok masuk ke mata? Nangis kan? Buat kenangan-kenangan bawa hoki. Igulu dari korong. Igulu. Eh iya. Wadih gak mau ih. Saya akan mencoba melakukan ini tante. Katanya waktu saya di sekolah dulu, kata guru saya tante, itu energi itu tidak bisa diciptakan dan tidak bisa dimusnahkan. Jadi kalau ini dikocok berarti dia akan muncul energi potensial dari soda itu tadi yang keluar. Saya akan memindahkan energi, akan mencoba memindahkan energi itu. Sekarang om pilih yang mana yang akan dapat. Ini. Sekarang tante pegang pakai dua tangan. Kamar 205. Ini jangan main-main, ini putih semua. Enggak. Ingat hal yang paling membuat semangat tante. Terus di oke, okay. 1, ya. 2, 3, kocok tante. Kocok ya. Terus yang semangat. Oh, gitu kocok ya? Iya. Gak biasa, malam. Ini udah jam 1 nih. Kocok lagi, oh, udah mau keluar. Kiri kanan. Terus mau kocok tante, oke. Okay. Ini taruh di belakang. Sekarang taruh di belakang. Taruh belakang, oke. Okay. Saya nggak pegang sama sekali, tante. Iya. Berarti yang dikocok di sini kan? Iya. Yeah. Saya nggak akan melakukan sesuatu kan di sini yang akan memindahkan ini atau melakukan ini ya. Sekarang mulai. Kerasa energinya di sini. Kerasa? Oke. Okay. Saya akan coba tarik energinya. Oke. Okay. Pernah
tahu tisu yang disobek-sobek terus bisa nyambung lagi. Pernah nonton, pengen tahu caranya. Iya. Caranya seperti ini. Itu logikanya itu tisunya nggak mungkin satu kan Pak ya. Tisunya ada dua, dan satu yang utuh itu kita kepal di tangan kiri. Seperti ini. Kita kepal jadi sangat kecil di tangan kiri seperti ini. Tapi kita mainnya tidak menunjukkan, misalnya penonton ada di posisi Pak Sandi, kita menunjukkan seperti ini. Jadi tisunya tidak terlihat. Kemudian kita ambil tisu seperti ini dan kita sobek. Ini sobek, kemudian nunjukinnya nanti seperti ini ya, tapi karena saya ngajarin saya tunjukin seperti ini. Ini dari seperti ini, dari gulung-gulung seperti ini, nantinya seperti ini. Kita taruh di sini. Kita bilang ini tisu yang sobek. Pada saat kita balik seperti ini kita switch. Jadi seperti ini. Ketinggian. Pada saat tadi tisunya ini ada di sini. Pada saat posisi balik seperti ini kita switch. Dengan gerakan ini membantu untuk tidak terlihat. Seperti itu. Terus kita kasih review dan kita snap seperti ini dan kita buka tisunya. Dan ini sering terjadi kalau ini bocor terlihat sama penonton, nggak apa-apa, ambil lagi tiup di snap dan dibuka lagi. Dua-duanya ya, harusnya yang robek ini kan? Iya, harusnya yang robek tadi kan? Ada dua ya. Kemana? Pak, lain kali dibikinin penginapan, saya kerasan banget di sini. Kalau mau nginep, masa saya harus nginep di sini? Mungkin mudah-mudahan begitu ya. Soalnya rasanya setiap orang yang datang ke sini kayaknya nggak mau pulang lagi, Pak. Apalagi cuaca kayak gini ya? Iya, hujan gini ternyata semakin hebat cuacanya. Apalagi kalau bopak. Waduh, doakan aja. Pak, terima kasih banyak. Sama-sama. Oh ya, ini ada sedikit kenang-kenangan. Ini kayaknya setiap tempat yang saya kunjungi nanti akan saya tinggalin seperti ini. Oke, Pak Arief, terima kasih. Juga dengan menyenangkan nanti. Sunday morning, everything's alright. I got my baby, gonna take her for a ride tonight. Ooh, little something that makes me feel slowly through the sky. I never get to see you anymore, so ooh. Ini disobekin sama dia nih tadi. Terus? Gini. Terus? Ini ya? Bentar. Ini bentar. Set, sweet. Ya. Ya kan? Emang ini benar. Ya. Sip. Pasti buka lagi ini. Tuh. Sini mah lurus kakinya.